Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu di channel saya lagi ya. Oke, untuk pagi ini saya akan mereview bunga apa teman-teman? Teman-teman ada yang tahu nggak ini bunga apa? Pastinya teman-teman pada tahu lah. Ya betul sekali, ini adalah bunga kitolot. Ini adalah bunga kitolot. Ini untuk pengobatan mata. Bunga kitolot. Ini untuk mata yang katanya kalau untuk pengobatan mata lobet, ini buat senot. Nah, ini adalah sampel bunga kitolot, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini ada bunga kitolotnya. Kitolot. Nah, ini adalah bunga kitolot, ciri-cirinya ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini tumbuhannya. Dan yang di bawahnya setelah bunga mekar itu nanti ada kayak gininya teman-teman, ada kayak buahnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bunga kitolop ya teman-teman ya, sangat bagus sekali ya, mantap sekali ya teman-teman ya. Yang udah mekar bunganya seperti ini. Nah, ini adalah bunga kitolop ya, untuk pengobatan mata ini biasanya. Silakan yang mau untuk minta boleh, silakan hubungi saya. Ini adalah bunga kitolot untuk pengobatan mata ini. Bagus sekali ya. Ini kayaknya usianya udah lebih dari, mungkin lebih dari 3 bulanan ini, lebih mungkin. Nah, udah segini gedenya tumbuhannya. Nah, sangat mantap sekali ya teman-teman ya. Bunga kitolot teman-teman. Warnanya putih. Kelopaknya ini bunganya rata-rata 5, 1, 2, mahkotanya 1, 2, 3, 4, 5, mahkotanya 5, ada putihnya juga dan benang sarinya juga. Bagus sekali ya teman-teman ya. Kalau belum mekar kuncupnya seperti ini. Ini belum mekar ya, ini sudah mekar ya, sudah mekar. Ini untuk daunnya seperti ini, mirip daun apa ini? Ini kayak mirip daun gajah ini. Nah, ini adalah bunga kitolot ya teman-teman ya. Di rumah ada yang punya kayak gini enggak? Nah, ini untuk bibitnya, ini bisa ditanam lewat ini ada bijinya ini. Di dalam buahnya ini. Nah, kayak ini ada bijinya teman-teman. Ini bisa ditanam lagi. Nah, kalau sudah kering tapi lah kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini pada pecah ini udah. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini ada bijinya. Ini sampel teman-teman. Nah, nggak kelihatan ya teman-teman ya bijinya ya. Nah, ini kayak saya, ini sudah saya. Nah, ini serbuknya teman-teman. Nah, serbu kayak butiran kecil-kecil ini teman-teman. Nah, ini adalah biji bunga kitolot ya. Ini nanti bisa disemai. Mungkin teman-teman di rumah ada yang tahu manfaat lagi selain dari pengobatan mata, yang katanya untuk pengobatan mata, mungkin teman-teman tahulah sedikit manfaat dari tumbuhan ini bisa untuk apa aja. Oke. Nah, ini yang sudah kering sudah ada teman-teman, ini bisa ditanam. Nah, ini sejenis bunga-bungaan ya, mantap sekali teman-teman. Ambil nanti, ini adalah apanya, kayak itu bunga ini airnya, ini kalau dipetik nanti ada kayak itu air atau dari dalam bunga ini yang dimanfaatkan teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan dengan bunga ini bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.